Halo, kembali lagi sama aku. Please share, like, and subscribe ya YouTube channel aku. Jangan lupa subscribe. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu sehat ya, bahagia, banyak rezekinya, dan mudah urusannya. Amin. Hari ini kemarin di podcast aku yang diet ekstrim ada yang komen gini, aku mau ngikutin cara kakak. Kalau menurutku aku langsung saranin jangan ikutin diet ekstrim itu, tidak untuk diikuti ya say. Itu cuman untuk sharing aja. Nah sekarang aku mau ngasih tahu diet lain, diet aku yang lain yang menurut aku lebih sehat. Saat ini aku sedang menjalani diet dengan cara mengurangi kalori dan dan juga berolahraga. Jadi yang aku tahu ya, dari yang aku tahu bahwa ketika kita melakukan diet, kita tetap harus memerlukan yang namanya karbohidrat, protein, dan lemak. Kenapa sih butuh karbohidrat, protein, dan lemak? Yang aku tangkap dari yang aku lihat, yang aku baca, yang aku dengar bahwa mereka susunan karbohidrat, protein, dan lemak itu adalah digunakan untuk membakar kalori atau membakar lemak itu sendiri. Jadi penting banget. Kalau misalnya kalian mau diet, kalian pastikan asupan makanan kalian tuh ada karbohidratnya, ada proteinnya, dan ada lemaknya. Nah, untuk itu sebelum kamu melakukan diet kalori ini, kamu harus, aku saranin kamu install yang namanya aplikasi hitung kalori, ada di Play Store. Di situ kamu bisa tahu jumlah kalori yang setiap makanan yang kamu makan. Jadi untuk diet yang aman menurut aku ya, dan menurut aku baca bahwa itu sehari kita untuk ukuran orang dewasa itu adalah, kita kan orang dewasa itu membutuhkan 1500 kalori sehari. Maka untuk diet kita kurangin 500 kalori menjadi 1000 kalori sehari. Jadi kalian yang mau diet, kalian bisa pakai aplikasi hitung kalori, kalian input makanan yang kalian makan dan pastikan untuk seharian kamu makan itu dan kamu minum itu 1000 kalori. Dan aku coba praktekan. Nah, dari searching-searching ternyata karbohidrat yang paling rendah kalorinya itu adalah ubi. Ubi itu 100 gram cuman 86 kalori. Bila kita bandingkan dengan nasi itu 200 kalori dengan ukuran yang sama. Terus kalau singkong dengan ukuran yang sama 160 kalori. Terus kalau kentang sama kayak ubi 86 kalori untuk 100 gram ya. Jadi aku diet dengan memilih ubi. Nah, jadi menu ubi, terus aku kalau bosan sama ubi aku ganti sama oat. Quaker oat yang instan itu yang merah, pakainya yang gampang. Tapi Quaker oat instan ini kalorinya lumayan. Jadi 4 sendok makan kita, terus kita seduh air panas, itu kalorinya 140 gram. Cuman kelebihannya Quaker oat ini tahan lama laparnya, jadi benar-benar udah bikin kenyang terus tahan lama. Nah, aku tuh berhasil menurunkan berat badan selama 4 minggu ini sekitar 3-4 kilo. Pertama ya, pagi-pagi sarapan. Ini aku ngakuinnya sebelum puasa aku udah ngelakuin. Sekarang kan kita masuk puasa dari ke-12, berarti aku udah ngelakuin sebelumnya 2 minggu setengah sebelumnya. Itu aku sarapan pakai ubi 100 gram, aku timbang aja pakai timbangan kue. Nanti habis itu kamu kira-kira 100 gram segitu. Berarti kan itu udah 86 kalori kan. Terus aku tuh penyuka banget namanya kopi susu. Jadi aku harus minum kopi. Dan biasanya kopi susu. Untuk diet kali ini aku tidak menggunakan gula sama sekali. Jadi aku cuman kopi, biasanya kopi kapal api, aku brewing, aku masak. Nanti kan ada saripatinya tuh ya. Habis itu aku tuang di gelas, terus aku kasih susu Bear Brand. Aku suka banget susu Bear Brand. Jadi enggak pakai gula. Awalnya aku mikir, aduh gimana ya rasa kopi tanpa susu, kopi tanpa gula. Pasti rasanya gak enak banget, ternyata enak banget, apalagi kalau kamu minumnya hangat-hangat. Jadi kopi terus pakai susu Bear Brand, karena susu Bear Brand itu udah gurih ya. Ini bukan endorsan ya, tapi terus itu minum kopi hangat-hangat enak banget rasanya. Menurut aku enak lah ya, aku sebagai penyuka kopi itu akhirnya ke sekarang aku udah gak pakai gula minum susu kopi. Aku sebutnya kopi diet. Nah terus itu Bear Brand
itu 120 kalori. Berarti pagi-pagi aku sudah makan sarapan 206 kalori, ya kan? Nah, itu nanti bisa jam 9, jam 10 aku lapar tuh. Lalu aku konsumsi pisang. Pisang itu aku cek tadi dihitung kalori itu sekitar 100 kalori, ya kan? Berarti udah 300 kalori itu sebagai cemilan tuh, makan pisang satu biji. Nah, siangnya aku makan ubi. Makan ubi lagi 100 gram, ya kan? 86 kalori. Lalu aku makan lauk. Nah, lauk inilah nih, ini perhatiin ya. Lauk itu kan protein ya, sumber protein. Nah, itu kudu hati-hati karena jangan makan lebih dari satu lauk. Kayak nih ya, aku cek ya, ayam goreng itu kalorinya itu 200 kalori loh. Jadi kalau kamu makan ayam goreng nambah 2, kamu dapat 400 kalori, dan itu pasti kan belum tentu kenyang makan ayam goreng 2, ya kan? Lebih baik makan ubi 200 gram itu pasti kenyang, ya kan? Makan ayam goreng 2 tuh 400 kalori loh. Jadi makan siangnya kamu ambil aja lauk apapun yang ada di rumah, tapi ambilnya satu pieces aja. Misalnya kalau ada ikan satu pieces, kalau ada ayam satu pieces. Nanti kamu bisa cek hitung kalori berapa. Taruhlah aku makan ayam ya, ayam goreng 200 kalori. Berarti udah 280 kalori. Terus biasanya aku makan sayur. Nah, kalau bisa usahakan sayur bening, karena sayur bening tuh rendah banget kalorinya, cuma 30 sampai 60 kalori. Jadi kamu masak makan banyak juga ya, maksudnya tetap ada kalorinya ya. Jadi hati-hati kalau sayur, saya aku saranin untuk diet ini sayur bening atau sayur kukus. Taruhlah kita 60 kalori ya. Jadi tadi 80, 86 tambah 200, 286 tambah 60, berarti kan udah 346 kalori kan. Tadi udah berapa? Udah 300 juga kan, kurang lebih kan ya tadi pagi kan. Nah, habis itu biasanya udah kenyang tuh biasanya. Oh iya, aku sorry, ada yang lupa. Sebelum kamu makan, minum dulu 2 gelas ya. Sebelum kamu makan, sebelum sarapan, makan pagi, makan siang, kamu harus minum 2 gelas dulu. Supaya ini biar kamu gak terlalu lapar gitu makannya. Karena air putih cukup mengenyangkan juga. Nah, setelah itu, aku lapar tuh biasanya tuh jam 3 tuh. Kan karena aku kerja ya, aku WFH ya. Jadi aku makan pisang lagi, 100 kalori, ya kan? Udah berapa tuh? Udah hampir 700 ya? 700-an ya, gak apa-apa lah, lebih-lebih dikit kan nanti. Nanti malam aku makan lagi kayak yang sama, yaitu ubi 100 gram, lauknya satu aja ya. Kalau tadi ayam, kalau bisa cari lauk yang lebih rendah kalorinya, misalnya putih telur atau ikan kukus itu lebih rendah. Tapi kalau nggak ada, ya ada yang ada di rumah aja, namun tinggal dihitung. Jadi kan 86 plus protein berapa, antara 150 sampai 200. Nah, biasanya aku malam suka minum kopi juga tuh, kopi susu. Jadi kurang lebih 300 kalori itu malam. Udah deh, setiap hari kayak gitu. Itu kurang lebih 1 minggu setengah itu turun 1 kilo. Jangan catatan ya, harus olahraga. Olahraganya 1 jam aja, teman-teman, sahabat-sahabat, nggak usah berlebihan. Olahraga 1 jam. Karena sekarang lagi pandemik, aku olahraganya cuma aerobik low impact di YouTube. Jadi udah aku di YouTube olahraga 1 jam. Harus 1 jam ya, nggak boleh kurang. Kenapa? Karena setahu aku pembakaran lemak itu ya dimulai setelah bila kita olahraga 1 jam itu efektif olahraga untuk pembakaran lemak. Gitu aja sih kalau. Nah, itu kan jadwal makan aku sebelum puasa ya. Nah, setelah puasa aku ganti-ganti nih, kadang-kadang ubi. Nah, aku juga pakai Quaker Oat. Kalau pakai menu Quaker Oat, misalnya lagi bosan sama ubi nih, kalau pakai Quaker Oat instan itu, aku cuman makannya, biasanya aku baru pakai pas puasa ini sih. Kemarin-kemarin sih enggak, waktu yang enggak puasa aku enggak makan Quaker Oat, karena kalorinya 140 kalori kan, kalau 3 kali makan berapa tuh, jadi lumayan banyak. Nah, karena ini bulan puasa, cuman 2 kali makan, aku pakai Quaker Oat. Quaker Oat itu aku pakai 4 sendok, aku kasih air panas, terus aku tambahin aja. Kalau aku kan sukanya gurih-gurih, aku tambahin misalnya kuah sayur atau ada sambal, yang ada di rumah aja tambahin lah rumah. Jadi tuh kayak bubur aja atau kayak nasi itulah. Nah, tuh aku tambahin sama yang. Jadi aku nggak begitu suka kalau kuah kerwat dicampur dengan yang manis-manis. Aku lebih suka pakai yang gurih-gurih. Entah itu pakai lauk, entah itu pakai sayur yang ada di rumah. Nah, itu kan 140 kalori tambah sayur tadi, taruhlah 60 kalori, 200 kalori kan pas buka puasa ya kan. Terus lauk. Berarti kan lauk 100 sampai 200 kalori. Ya itu paling kurang lebih, terus aku tetap minum kopi susu kan. Nah, itu kurang lebih ya
taruhlah 400 kalori itu ya pas buka puasa itu udah banyak ya. Oh iya, aku buka puasa pakai air putih. Jadi sebelum pas beduk aku buka puasa pakai air putih langsung 2 gelas minum. Habis itu paling kalau mau makan kurma aja 1 biji. Kurma itu juga ada kalorinya tapi kecil sih, tapi kalau mau makan kurma boleh. Terus ya udah buka puasa pakai kawaker, pakai sayur, pakai lauk protein ya kan. Terus aku juga minum susu, kopi susu. Nah, pas sahur sama menunya tuh kuaker oat, sendok juga sama kok apa namanya lauk satu sayur terus sama kopi susu. Jadi kurang lebih 400 tambah 400 800 kalori lah ya terus sampai. Nah, pantangannya nih sahabat yang perlu diperhatikan, satu kamu harus minum minimal itu 2 liter. Bagus lagi kalau 3 liter, lebih bagus lagi 3 liter karena air itu bisa mengenyangkan. Terus yang kedua, kamu harus olahraga 1 jam setiap hari. Pilih waktu yang enak, entah mau buka puasa atau pas pagi-pagi. Terus yang ketiga, jangan minum minuman yang manis. Karena minum minuman yang manis itu kalorinya banyak banget, udahlah gak kenyang. Tapi kalorinya banyak untuk pasca diet ya. Tapi kalau kamu mau cheating ya boleh sesekali, tapi kalau lagi pasca diet jangan dulu. Aku aja udah gak minum kopi susu manis, aku cuma minum kopi susu yang gak pakai gula dan aku gak minum teh manis. Nah itu lumayan ngaruh tuh ke berat badan. Udah 4 minggu nih aku diet kayak gitu, aku udah turun 3-4 kilo, itu lumayan banget dan stabil. Yang penting kan berat badan tuh turun dan stabil dan sehat ya kan. Dan aku gak lemes seharian karena aku kenyang gitu kan. Kuaker oat itu kelebihannya dibanding ubi, dia bikin kenyang banget. Kenyangnya tuh lebih lama. Udah pas nih pas bulan puasa, makanya aku selalu sedia tuh. Ini jadi bukan endorsan juga ya, tapi ini pengalaman aku selama ini, selama bulan puasa ini, selama 12 hari ini. Jadi sahabat-sahabat yang mau diet pas lagi puasa bisa banget. Tapi pantangannya itu jangan makan makanan yang manis-manis. Dalam arti boleh, tapi ya kamu kalau pengen banget makan kolak ya sesendok gitu. Atau pengen banget makan cemilan buat buka puasa boleh, nyicip doang tapinya ya, nyicip aja. Yang penting kagak penasaran ya kan. Sekian dulu podcast aku tentang diet ya. Nah, sahabat-sahabat yang mau komentar boleh banget komentar di bawah. Kalau misalnya mau nanya-nanya boleh banget, nanti aku bisa jawab sebisaku. Dan atau yang udah, kalau misalnya ada yang coba dan berhasil, share ya ke kita ya di komentar ya. Segitu dulu podcast aku malam ini. Semoga berhasil teman-teman yang lagi diet. Bye-bye.